pengkhianat. Oke cuy, jadi inilah untuk settingan build dan emblem terbaru dari Valentina ya. Jadi nggak pakai buku lagi gitu loh, nggak mainin cooldown ya. Mirip buildnya Eudora lah. Ya kalau pakai cooldown, pakai buku, pakai sepatu cooldown itu kayak kurang banget damage-nya sumpah. Gua kira kemarin Valentina udah nggak meta lagi gara-gara nggak sakit gitu loh skill satu. Skill satu di nerf ya di patch kemarin. Ternyata setelah gua pakai build kayak gini masih sakit sih. Damage-nya masih OP lah. Bisa satu kali combo mati dan itu nggak harus nyampe late game. Dan nyampe 3 item kita bisa solo kill Mage Marksman yang tipis-tipis. Satu kali combo kayak ini. Skill 1, skill 2, skill 2, skill 1. Ini mati nih. Nah, nice. Pokoknya dengan build ini damage kita masih tetap sakit. Tapi ya minusnya cooldownnya lama ya. Cooldown dari ulti, skill 2, skill 1. Lagian kalau main cooldown cepet pun Valentina udah gak bisa lagi kan 2 kali stun kan. Valentina cuma bisa 1 kali doang sekarang stunnya. Cici Terifanya punya cooldown juga sekarang, gak bisa banyak-banyak lagi. Oke, dikit lagi level 4. Di game ini gue main solo rank ya. Dan sengaja pick Valentina gara-gara musuhnya ada Matilda nih. Jadi Valentina ini juga bisa banget ya buat counter si Matilda nih. Kalau dia ulti kita, kita ulti balik lah ya. Itu gua nggak ada skill 1 skill 2 ditakut mati. Makanya nah nice. Kejar lah. Waduh sumpah. Lolos dia. Sabar, ada minion kita harus clear dulu. Pihak mana yang menderita? Oke, aman ya. Tapi ini ada yang sekarat sih tadi. Nah. Makan dia, woi. Aduh, dia ngedash lagi. Kita ikutin aja pergerakan tanknya mau kemana nih. Mau rusuh dia. Ah, maju. Atau ke bawah dah. Oh, rusuh dia. Tapi kayaknya masih ada retri sih. Gak bisa kan? Ah, mati sendiri kau. Gak bisa lah aku bantu. Kalian tengok ya. Ini setipis ini loh. Kukira udah keluar dari jangkauan ulti Verdi Sambo. Ternyata masih tetap kena tai. Tuh. Makanya tadi gua awalnya gak mau flicker. Karena kukira udah ini. Ah, udah di flicker. Pula kan jadinya mati dah. Tai lah. Baru kali ini gua kena ulti Verdi Sambo kayak gitu. Bisa sakit banget. Satu minion mayan. Nah nice. Wih, mantap tuh. Wah flicker dia. Ah gas gendong. Dia recall di sini. Sep. Aduh gak kena. Ya Allah udahlah. Kabur lah gak bisa mati tuh ya. Aidah. Kira dapat tadi. Aduh minionku. Ais. Tidak ada kebaikan. Kunci main Valentina nih kita harus menangin level ya. Menangin level biar apa? Biar pasif kita tuh aktif. Pasif dari Valentina sendiri nih bisa dapat life steal dia kalau menang level. Nah, jadi kita setiap ngehit musuh enak nih dapat life steal gitu. Kan nice. Dapat life steal dan juga dapat XP ya. Dapat level gitu. Wih. Ini bisa kan nih? Walah sekarat, oi. Oh ya di game ini gue masih lupa setting tadi tuh. Masih pakai emblem mage. Orang kalau mau pakai emblem mage tuh cari cooldownnya doang ya 5% ya. Tapi aduh ya udahlah. Yang penting urutan talentnya udah bener. Pakai rupture, pakai wilderness blessing, pakai impurex itu udah bener ya. Tinggal emblemnya nih assassin sih harusnya. Karena udah nggak bisa lagi dia mainin cooldown. Bisa sih bisa, tapi gitu damage-nya kurang. Enakan kita main burst lah. Aku tahu itu. Wih, ngapain tuh Matilda ya? Nge-lag kah dia? Wah, nge-lag kayaknya nih. Makan dong. Mati. Nah, nice. Aduh, mid. Kayak gini lah ya, rotasi tuh nggak boleh kelamaan cuy. Kita harus cepet-cepet balik ke mid. Karena turret mid ini nih
penting ya, prioritas utama. Gak boleh sampai hancur. Kalau turret mid hancur itu resikonya tuh banyak banget. Map musuh otomatis lebih gede ya. Wilayah mereka main rumputnya itu lebih gede gitu loh. Jadi nggak boleh sampai hancur mid, bahaya. Langsung aja kita ulti ya, biar basic attackku jadi Brody nih. Ah, nice. Lane atas udah menang, kita bantu lagi lane bawahnya. Sabar wih, tinggalin aja minion nggak apa-apa. Kita fokus bantu satu tim dulu. Nah kayak gitu ya. Lagian itu cuma seorang Novaria. Novaria tuh lama juga clear minionnya. Wih, masih war mereka. Ya udahlah, gaskan lagi dong. Sep. Anjay. Wih. Aduh, kabur sini. Gak bisa sih. Daripada gua mati ya kan. Wih, minion nih. Untung di sini masih aman sih. Masih bisa defend. Ah, dapat hyper yang mati bisa free load. Ini gua kocak nih di sini. Gua nggak tahu sih. Ini baru pertama kalinya gua ulti copy Nova ya kan. Terus ulti kayak gini. Langsung gua hapus kan. Ternyata hilang juga tuh ulti Novanya. Jadi nggak boleh kita balik ke mode Valentina ya. Aduh, di sini gua nge-lag jumping. Kalau lagi ulti Novaria tuh nggak boleh balik ke mode Valentina ya. Kalau balik ya otomatis ulti Novanya juga hilang. Efeknya itu langsung hilang loh. Ntar sabar. Di sini yang bagus paling cuman ultimate Hilda doang loh sama si Nova. Sisanya ampas semua tai. Ah, mampus kau setengah darah tuh. Wih, ya. Sabar. Wih, seret. Mendekat. Ah, ini mati nih. Mati. Bisa. Sabar. Ini gua bener-bener udah kesel banget sama wifi-nya. Kayak tai lah. Nge-lag mulu loh. Oke, dapat ultimate Hilda. Ini gua ngerasa damage gua udah cukup nih buat solo kill. Tapi kalau hero tebel nggak bisa ya. Harus ke hero-hero yang tipis nih kayak Novaria contohnya. Sabar. Clear terus. Turret mid nggak boleh sampai jebol. Ah, di sini sih kalau nggak salah kill Novaya nih. Lihat. Sep. Skill 2, skill 1. Ah, kayak gitulah ya. Damage gua bener-bener sakit nih. Bisa satu kali combo. Beda banget kalau pakai buku itu, susah sih damage-nya. Damage-nya nggak sesakit itu loh. Langsung aja gasken. Ih, sakit itu. Sumpah kan. Freya ini sakit loh. Gak ngotak damage Freya ini. Makan. Nice. Monster kill. Gak mati-mati nih Bruno-nya. Boleh-boleh. Dekolot kah? Yaudah lah, tarik tumbal ya. Makan ini yuk. Sekarang tuh. Ntar kita nggak boleh tinggalin minion mid ini. Gak boleh hancur. Oke, aman. Ini gua mau copy tapi nggak nyampe-nyampe. Malah dapet emang Hilda lagi. Waduh. Sama-sama ulti terbang nggak tuh dua biji nih. Iya. Tercounter dia bro. Jadi counter mat Hilda ya ulti dia sendiri ya. Senjata makan tuan tuh namanya. Wih, nice banget tuh. Inisiasi dari tanknya nice banget sih itu. Enak nih kalau punya tank bisa kasih makan kayak gitu. Sep. Mati tuh. Untuk edit ini di high rank tuh apa ya? Pokoknya mahal lah. Sering banget dipakai. Karena CC-nya tuh ngeselin ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu aku. Soalnya rankku juga masih kecil lah. Sekarang kayaknya lebih meta ke arah support sih para healer. Wish diterobos coy. Gak bisa. Tadi ada Verisa buka mid. Kita cek. Nah kan. Jadi skill 2 Valentino ini juga bisa banget ya buat cek musuh yang ada di rumput. Selagi nyampe di area skill 2 nya ya. Skill 2 bahkan langsung nyerang ya.
walaupun musuhnya sembunyi dalam rumput gitu loh. Mirip kayak skill satunya siapa tuh? Rafaela lah. Sudah pasti berhasil. Wis sakit banget dia coy. Ini kalau skill 1 skill 2 aku lagi enggak cooldown ku gas sih. Masalahnya lagi cooldown ya. Cara lawan Freya ini enggak bisa digas kayak gitu sih. Freya kalau semakin digas semakin enak dia. Wis. Mati nih. Ya Allah. Woi. Lah ini ada pada Hilda. Ya sumpah sih. Itulah minusnya kalau pakai item kayak gini ya. Cooldownnya tuh lo lama banget dah bangke. Gak ada skill 1 pula tadi. Kalau lagi molot kayak gini kita clear minionnya nggak boleh sampai habis ya. Yang penting itu join war dulu utama tuh nomor 1. Sisa 1 minion pun gak apa-apa. Yang penting kita war dulu. Mana woi? Wih. Ah dapat Mahinda. Waduh. Wih, buset terbang 2 biji coy. Ah flicker dia. Makan. Ya, nggak kena lagi. Mending war dulu nggak sih? Sumpah lo. Resiko tinggi banget kalau adu retri nih. Wis. Ah, aman. Aduh, dicium Brody udahlah ya. Brody udah flicker tuh. Wih, Roto sama Bruno nih. Gak usah maju. Nah, pinter gak usah dimajuin. Itu kalau dimajuin dapat kill lagi tuh Brodynya. Oke, preload. Let Xbox. Itu namanya teori ancaman ya. Dapat lagi. Lotnya di bawah sih, minimal kita dapetin tuh red mid dan juga atas ya. Nah, jaga lotnya. Mid dulu. Oke, dapet. Ya, nggak dapet lagi tuh. Terbang yuk. Wah, kena berapa tuh? Us. Mati gak tuh? Ah, ini kalau dia mati, gua udah punya immortal langsung aja gasket. Sop. Ah, tuh makan tuh. Oh ya, buat yang belum tahu, ini kalau udah di level 15, kalian pasti mikirkan pasif Valentina tuh aktif atau enggak. Ya udah pasti aktif lah ya. Tuh lihat tuh ada lifesteal-nya tuh. Nah, lifesteal-nya tuh lumayan lah ini. Ngebantu banget sih, jadi enak. Ngebuat Valentina kita tuh jadi sustain gitu gara-gara lifesteal ini ya. Semakin banyak target ya semakin banyak lifesteal-nya. Jadi intinya kalau mau main Valentina jangan sampai kalah level lah sama musuh. Usahain harus menang level ya biar pasifnya tuh aktif cuy. Oke lah cuy, mungkin sampai sini aja untuk gameplay Valentina gua kali ini. Jangan lupa bantu like, share, dan juga subscribe. Bye-bye.